Yo, kita bakal review HP Oppo. Oppo apa lagi? Yo, kita lihat Oppo. Coba mana ya? Di mana ya? Biasanya. Nah, buat ponsel. Anggur. Nah, jadi Oppo A3. A3 Oppo A371. Nah, A37F ding. Terus Android versinya masih 5. RAM-nya 2 GB. ROM-nya 6,7. Versinya A3 bla bla bla, itulah pokoknya. Baseband version. Statusnya menikah. Oh enggak, statusnya baterai status, not charging, battery level di sini. Menunya. Ini masih banyak. Fitur-fiturnya juga kita lihat kameranya ya. Mana ya kameranya ya? Ini kameranya. Nah, ini kameranya juga bening tuh. Bening kameranya ya. Terus ada GNT Express, ada lain sebagainya. Ini jadi kemaku ya nek mbak, senam. Senam-senam. Ya, jadi lagi ngobrolin senam-senam ini ya. Senam-senam siapa yang berminggu neng? Senam ibu-ibu. RAM-nya 2 GB. Kita masuk ke opsi pengembang dulu. Opsi pengembang, oh kok nggak bisa ya opsi pengembang. Berarti HP pribadi itu biasanya kepaten sih. Ini dia, ini dia. Iya, Gus Jafar 86. Cita kan Raden, Pak. Raden Jafar. Oke, ini order wireless-nya, ada VPN-nya, ada Bluetooth tethering dan lain sebagainya ya. Baterainya kita bisa lihat. Wow. Enggak tahu berapa. Additional thing. Durung makanya lebih ya, Pak. Oke, segitu aja ya guys. Terima kasih.